lancar dan aman. Kemudian kami himbau juga untuk pemimpin pertandingan, silakan berlaku secara superfly, berikan ataupun tunjukkan sesuai dengan aturan PSSI yang berlaku. Insya Allah pertandingan akan berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian juga kami himbau kepada kedua supporter, baik Persib dari Pulau Gading maupun dari Aliyah Pasar Batang, silakan tunjukkan kreativitas Anda, dukung tim kebanggaan Anda apabila terjadi gol untuk tidak memasuki lapangan. Sekali lagi kami himbau untuk kedua supporter. Kita sudah dibunyikan oleh pemimpin pertandingan. Kali ini sudah digulirkan Hanif, kali ini bangun Adi, berikan kepada rekannya 19 saudara Casmuri. Masih Casmuri, pendek lagi, bangun yang dimaksud. Atau Ali Pasar, sorongan yang dimaksud saudara Hanif. Masih Hanif di sana. Sementara mengoleksi 4 gol, top skor sementara di wilayah utara ini. Hanif yang dituju, terbalik. Hanif, Hanif. Satu kesempatan lagi-lagi Hanif. Angkat ke Reza, Reza mencoba lakukan angkat ke tengah, kan tidak ada rekan, ada suara Alif, sedorkan ke belakang, Pandi yang dituju, tarik ke tengah kan, yang dimasuk ke depan kan di sana, masih liak-liuk di sana, arahan lagi kepada Alif Fajar, angkat ke tengah kan, lagi-lagi Hani di sana, target daripada anak-anak Persib nampaknya, lalu diberikan kepada Hani, helok 9 Diki, kuasai bola, oh lepas kali ini, kontrol kurang akurat, mencoba direbut oleh Diki, ada Angga Boy, masih Angga Boy, hilang-hilang Angga Boy. Ketengahkan, ada Fani dengan kepalanya, sedorkan Fani kepada Alif Fajar. Kuasai kali ini, sedorkan kepada gelandang ataupun sayapnya saudara Muhammad Arif, masih Saifuddin, berikan kepada saudara Handi atau Bangun Adi, lemas saja tembakan yang dilakukan seorang Bangun Adi di sana. Alif Fajar, masih Alif Fajar, angkat ketengahkan Alif Fajar, ada Ibnu, tapi nampaknya dibuang saja oleh saudara Emil di sana nomor punggung 2. Saifuddin, ancang-ancang, 1-2 langkah sudah dilakukan, tinggi saja datangnya bola, angkat ketengahkan Sundulo, ada saudara Ahai. Satu kesempatan kali ini, datang saudara Saifuddin di sana, masih Saifuddin, tenang saja nampaknya pemain yang satu ini, berikan kepada rekan, oh masih mencoba meluk Saifuddin di sana, datang seorang Chandra nampaknya, cuma limas yang di belakang, angkat sudah Saifuddin, arahkan ke tengah kan, di sudut saudara Adi, tepis saja nampaknya bola oleh penjaga gawang seorang Ibnu di sana. Kami mengatakan kesebelasan atau siapa di sana, tunjukkan kepada Reza, berikan lagi kepada nomor punggung 2 berapa, masih mencoba memasuki kotak penalti, lepas kali ini, datang topan dari belakang, lemparan ke dalam kali sudah dilakukan, angkat ke tengah kanan, tidak berikan kelok 9, hai, lalu lemah nampaknya, sebulan yang dilakukan seorang Diki, kelok 9 di sana, Saifuddin arahkan kepada Ali Fajar, angkat ke tengah kan, Hanif yang dituju atau 17, saudara Hemi, angkat ke tengah kan, tidak berikan kelok langsung, saudara Hemi, hai, lagi-lagi satu kesempatan melalui kaki daripada saudara Saifuddin. Lagi-lagi muncul dari belakang saudara Saifuddin. Ali Fajar, berikan kepada Adi Bangun. Ali Fajar tembak langsung, Ali Fajar. Masih Saifuddin, berikan kepada Bangun Adi. Mencoba Bangun Adi, tembak langsung ke tengah kan yang dituju rekannya di sana. Dipotong saudara Hanif di sana. Masih ada rekannya Hanif, tembak langsung membentur kali ini. Walaupun fiktif-fiktif nampaknya, berikan lagi kepada 10. Datang 10 saudara Bangun Boy. Ada Saifuddin dari belakang, arahkan lagi kepada Hendy, tanding lagi Saifuddin, Saifuddin tembak lagi Saifuddin, oh, membentur badan ataupun kepala daripada seorang Hendy, datang tembak lagi, bahkan diberikan kepada Diki kelok 9, angka ketengahkan tidak larakan, lepas kali belakangnya, di sana mampukah Hendy mengejar segini budak, Hendy lepas satu pemain, Hendy, masih Hendy, mencoba menjalan, Hendy di sana, hai, Hendy, terlalu laju ataukah bola yang memang terlalu keras di sana, datang membantu dari belakang seorang Saifuddin, tarik ke belakang saudara Ali Fajar, berikan lagi kelok 9, tembak langsung, tembakan dengan mengembalikan badan nampaknya dengan berputar pertandingan, kali ini mencoba meliuk saudara Andre, berikan Andre kepada saudara Reza, lagi-lagi ada seorang Adi di sana, sudah dilakukan lagi-lagi 7, ada Fani nampaknya, walaupun meninggalkan lapangan nampaknya menyentuh kaki daripada seorang Fani. Lagi Alif tangguh nampaknya bola di sana. Apa yang terjadi? Nampaknya Saifuddin harus mendapatkan satu buah kartu kuning. Terlalu kaki nomor punggung berapa 20 atau saudara Rizky nampaknya, tapi lepas Alif lagi. Seorang Alif Fajar di sana mencoba memulai serangan, datang seorang Saifuddin, masih Saifuddin mencari rekannya Saifuddin di sana. Masih Saifuddin tarik ke belakang. Bangun Adi yang dituju, berikan lagi kepada rekannya Casmuri yang dimaksud.
Masih Casmuri tarik ke tengah kan yang dimaksud saudara. Hendy di sana. Masih Eli menerusuk dari sebelah kanan barisan pertahanan seorang Ibnu. Masih Ibnu, oh, masih Hanif. Tarik ke tengah kan Casmuri yang dituju. Datang Adi ke tengah kan kali ini. Bangun Adi. Angkat menelusur kali, menerobos kali ini dari pertahanan di sana. Ahai! Mudah saja nampaknya bagi penjaga gawang seorang Ibnu. Apakah persamaan tadi peluit panjang sudah dibunyikan oleh pemimpin pertandingan, bertandakan babak pertama pun telah usai. Dan sekitarnya kami menerima penarikan tunai dalam jumlah besar, harga juga terjangkau. Pencairan bantuan dari pemerintah bisa mulai dari sembako ataupun tunai di sini bisa, yang beralamat di Ruko Baru Jalan Loper depan Ruko Hadi Wardinah. Apakah peluit panjang pun sudah dibunyikan oleh pemimpin pertandingan? Kali ini bola dikuasai oleh Sora. Topan angkat ke tengah kan Topan yang dimaksud rekannya. Tapi kandas nampaknya ada saudara Bangun Adi. Berikan kepada rekannya, ada saudara Hedi. Kembalikan lagi Alif Fajar. Tarik ke belakang saudara Casmuri yang dimaksud. Masih Casmuri di sana. Arahkan kepada Diki Kelok 9 di sana. Mencoba membangun kali ini. Tenang saja nampaknya pemain yang satu ini, saudara Diki Semanto. Tapi gagal nampaknya mencoba merebut kali ini. Serangan baik dilakukan. Datang lagi-lagi Adi. Arahkan lagi Topan. Berikan kepada saudaranya nampaknya saudara Diki. Berarti saudara Diki. Ada Diki. Satu Diki. Dari satu peluang. Nampaknya ada seorang satu Diki. Apa yang terjadi? Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Datang lagi 10 kali ini mencoba lakukan. Angkat ke tengah kan. Mencoba halangi saudara Hendy. Datang 16 saudara Herul. Herul sodorkan kepada nomor 7 saudara Reza di sana. Masih Reza. Nampak bola pun meninggalkan lapangan. Si Hanif. Satu pemain dilewati. Hanif di sana. Masih Hanif. Tapi terlalu tangguh nampaknya barisan pertahanan yang dibuang. Galak oleh seorang Sastra di sana. Oh, kali ini satu tembakan spekulasi dari jarak 15 meter. Lagi-lagi tepat di pasaran penjaga gawang seorang Ibnu di sana. 6 langkah, 5 langkah nampaknya. Ke belakang Saifuddin. Dengan gaya yang sangat cantik nampaknya Saifuddin. Saifuddin! Nampaknya susah dipercaya kali ini tembakan yang dilakukan seorang Saifuddin. Kepada rekannya, kembalikan lagi Agus. Tarik ke tengah kan, 16 yang dibuat setelah Erul di sana. Masih Erul, datang Diki, terjatuh bukan merubah suatu pelanggaran. Diki di sana, kawan 3 pemain, 2 pemain dilewati. Masih kuasai kali ini, anak-anak yang lepas terbatas. Angkat ke tengah kan yang dimaksud saudara Rizky. Lagi-lagi tenang, nampaknya pikir yang satu ini. Berikan Saifuddin, masih Saifuddin di sana. Mencari rekannya Saifuddin, tapi lepas, tarik ke belakang. Casmuri yang dituju, sodorkan, dipotong dengan kepalanya. Datang lagi 10, Angga Boy. Melebar yang dimaksud, ada Adi. Lepas kali ini, Adi. Lepas saja nampaknya kepada penjaga gawang seorang Adi Kurniawan. Hanif, mampu ke Hanif di sana. Oh, lepas kali ini, datang ke Bermo. Bangun Adi. Lepas. Sudah berbusa bayang nampaknya. Hampir jatuh bangun. Aku penjaga gawang seorang Ibnu. Lepas kali ini apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya di sana. Nampak satu tadi berkemelut. Ya, masuk gigi kali sudah dilakukan di sana rekan Hanif. Lagi-lagi Hanif nampaknya nyaman. Nampak tendangan bebas kali ini didapat oleh Alia Pasarbatan dari rusuk sebelah kanan penjaga gawang seorang Adi Kurniawan. 5 pemain melakukan pagar betis. Siapa yang mencoba lakukan? Rizky atau siapa? Sudah dilakukan angkat ke tengah. Lagi-lagi di bawah mistar, seorang Adik bangun dengan tersenyum manisnya. Kali sudah dilakukan, Amim lagi di sana. Dibuang saja oleh saudara Sinchan, angkat ke tengah kan. 9-9 tembakan itu. Kahal! 7 pemain yang baru masuk. Rasul merobek.
Makassar ataupun dari Persib Pulau Gading, inilah indahnya sepak bola, sportivitas selalu dijaga. Sehingga pertandingan pun suasana menjadikan aman dan nyaman. Lagi-lagi kedua kesebelasan selalu menjunjung tinggi daripada nilai-nilai sportif. Masih banyak waktu untuk Alea bisa menyamakan kedudukan. Apakah anak-anak Persib yang akan menambah pundi-pundi punya? Kali ini Ali Fajar sodorkan kepada rekannya, saudara Setudin yang dimaksud, mencoba lakukan serangan melalui kaki Fani. Berikan Fani, bangun Adi, tarik ke belakang. Tasmuri yang dimaksud, masih Tasmuri. Kali ini mempertambah lambat tempo nampaknya anak-anak Persib Pulau Gading dengan memainkan bola di arena sendiri. Ataukah memancing daripada anak-anak Alea untuk bisa maju. Datang Kamim Sinchan lepas kali ini. Saudara Kamim, kami oh datang lagi saudara di sana, masih kuasai. Saifuddin. Ada Kopin dari belakang, angkat ke tengahan, masih ah. Satu Ali Fajar tadi tembakan dengan susah payahnya dari sudut yang sangat sempit nampaknya. Kobil kali ini, masih Kobil. Tarik ke belakang Kobil, yang dimaksud rekannya di sana. Arahkan lagi Kobil yang dimaksud, lepas dari kaki Kobil, masih Kobil. Dengan kotak penalti Kobil, bukan melupakan juga pelanggaran nampaknya. Bagi seorang Kobil di sana, hal ini diberikan kepada Fani. Masih Fani. Sudah jelas untuk Persib di sana. Masih banyak waktu untuk anak-anak Pasar Batang untuk bisa menyamakan kedudukan. Datang lagi kali ini Bangun Adi. Masih Bangun Adi. Santai saja nampaknya seorang Bangun Adi. Berikan kepada saudara Saifuddin. Tapi datang membantu saudara Chandra di muka nampaknya seorang Chandra. Masih Chandra mengawal ketat nampaknya. Sudah dilakukan lepas di kaki Bangun Adi nampaknya. Angkat ketengahkan kali ini Hanif yang dituju. Hanif tarik ketengahkan Hanif maksudnya, tapi ada seorang Kobil. Masih Kobil, dua pemain dilewati Kobil kali ini. Hanif kerja keras nampaknya. Masih keluar, ayo kesan di sana. Tapi bola pun lepas, datang Saifuddin di sana dari belakang, masih Saifuddin. Nampak bola pun meninggalkan lapangan. Ataukah 12 lepas kali ini, ada 17 saudara Hendy. Berikan lagi kepada Anton, masih Anton, gerak tubuh Anton nampaknya. Berikan kepada saudara Ali Fajar, masih Ali Fajar. Kerja keras nampaknya. Oh, bersamaan peluit panjang tadi. Pertandingan pun telah usai, skor akhir 1-0 untuk keunggulan anak-anak Persib Pulau Gading. Nampak sujud syukur diberikan ataupun anak-anak Pulau Gading di sana, 1-0. Oke, pemirsa Grinding TV, langsung ketemu coach pelatih kebanggaan dari anak-anak Ale FC Pasar Batang, Mas Winda. Wah, yuk Mas Winda, gimana menurut pendapat Anda pertandingan sore ini yang sangat seru, Mas Winda? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah, kita telah diberi keselamatan dalam bermain ya untuk pertandingan kita, walaupun ini kalah. Saya bangga kepada anak-anak saya ya, karena kita hanya pemain lokal, mereka itu pemain profesional semua, pemain bayaran, dengan kata lain pemain paketan, amplop. Mereka kalau nggak ada uang nggak main, seperti itu ya. Kalau kita cuma paket nasi lengko aja sudah mau, karena kita mencari apa seduluran, seperti itu, bibit-bibit ya. Kita nggak mencari uang, nggak mencari, seperti itu bangga. Untuk harapannya untuk ya kita tetap lari lagi untuk bisa tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu Bang Ajo. Ya, cukup Bang Ajo. Terima kasih Mas Winda atas pencerahannya yang tadi menyindir atau kritik alus bukan pemain paketan ya. Oke, pemirsa Grinding TV, langsung kita menuju ke tim yang menjadi winner atau pemenang. Yuk kita ke Persib Pulau Gading. Let's go. Oke, pemirsa Grinding TV, langsung ketemu pelatih dari Persib Pulau Gading bersama Mas siapa ini? Mas Bayu. Ya, Mas Bayu, gimana pendapat Anda pertandingan sore ini antara Persib Pulau Gading melawan Ale FC dari Pasar Batang? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah pertandingan ini cukup menegangkan ya. Alhamdulillah diberi kemenangan walaupun sedikit ada susah lah tadi, permainan cukup sulit menembus pertahanan dari tim Alea, tapi syukur alhamdulillah kita punya keuntungan, punya 1 gol dan alhamdulillah untuk
pertandingan ke depan, insya Allah saya akan mengevaluasi lagi untuk pertandingan final, ya cukup malam. Oke. Makasih Mas atas pencerahannya, good job, good luck. Oke, pemirsa Grinting TV, itulah tadi winner pemenang dari Persipulo Gading yang lolos bertengger melawan satu timnya dari sama-sama satu desa, yaitu Samudra Jaya, sudah menanti di Grand Final. Saya Kajo Ede bersama rekan saya Bung Muslim menyiarkan langsung atau menutup siaran sore ini di lapangan Desa Grinting. Salam olahraga, salam bola bunder. Grinting TV pasti ngangeni.